Yang dari Polsek juga segera menempatkan diri untuk bersemayaman jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Siap. Sambutan perwakilan dari pihak keluarga di malam jenazah almarhum Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan dan beserta jajarannya serta Rian Dwi Wicaksono. Hormat senjata. Pagi pada hari Minggu tanggal 19 tegak senjata kepada jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Hormat senjata. Kami dari Polres Jombang sore ini melaksanakan upacara pemakaman secara dinas dari anggota Polres Jombang yang ada kaitannya dengan masalahnya di Mojokerto. Sebelumnya dinas di bagian apa ini? Almarhum dinas di Kecamatan Sabara di Polres Jombang. Kesehariannya seperti apa dan profil korban ini? Kalau kegiatan atau kegiatannya sehari-hari, beliaunya baik, pendiam, jadi enggak menurut saya baik lah. Tidak ada tanda-tanda mungkin persoalan keluarga di rumah atau gimana gitu? Kok tidak ada.
korban terakhir di Polres Jombang kan? Kenapa? Korban terakhir di Polres Jombang kemarin. Kemarin masih dinas ya. Jadi sebelum kejadian masih dinas. Kebetulan saya juga ketemu masih dinas anaknya. Jadi tidak ada tanda-tanda yang ada permasalahan tidak, kita tidak kelihatan karena anaknya juga diem. Tapi ya kalau diajak komunikasi bagus sekali anaknya. Sempat ngobrol soal apa nih terakhir ketemu sama korban? Saya hanya ngobrol cuma loh kok ada di sini Ian dan saya sudah pindah di sini itu aja. Yang dari Polsek juga segera menempatkan diri untuk bersemayaman jenazah Bribtu Rian Dwi Wicaksono. Siap. Sambutan perwakilan dari pihak keluarga.